Kecacatan bukan penghalang untuk kejayaan seseorang individu. Meskipun lahir dalam keadaan yang kurang sempurna, namun mereka mempunyai keistimewaan yang kadang-kadang sukar ditandingi golongan yang cukup sifat. Ikuti laporan Taha Rushdi Muhammad Nazri yang meninjau hasil karya golongan istimewa melukis menggunakan kaki. Bagi Muhammad Khairuddin Cik Rani, 24 tahun, kejaya sebagai pelukis dilihat antara peluang besar untuk berjaya. Beliau bangga kerana mampu berdikari menerusi kreativiti seninya. Kat luar sana, apa-apa kerja, apa-apa karya, tak mesti melukis lah. Apa-apa kerja janji, berusaha lebih, lepas tu rajin. Jadi cacat bukanlah pahala untuk meneruskan asas karya yang lebih baik lagi. Kisah sama turut dikongsi Mat Jamil Ramli, 29 tahun. Beliau yang juga bekas ahli sukan Paralimpik Terengganu, mula melukis sejak berusia 7 tahun. Kebiasaannya saya akan mencari apa idea untuk melukis, untuk membuat kad raya untuk kira apa tiap-tiap tahun kan, kad raya, kalender semua. Banyakkannya saya idea sendiri, lepas tu search internet. Tengok apa yang boleh dilukis yang sesuai dengan untuk raya punya tema. Ini adalah antara kad yang telah siap dicetak untuk diedarkan sepanjang musim perayaan, dan kalau difahamkan sebelum ini ianya telah dihantar ke ibu pejabat dahulu untuk diteliti dan diproses untuk dijadikan sebagai kad ini. Tidak banyak bezanya dengan pelukis normal, kaedah serta teknik. Karya orang-orang OKU ini daripada orang-orang yang normal.